Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dewawan Bocil. Oke, di episode kali ini saya akan menjelajahi di Mods Map Tawangmangu terbaru dari PKU Project ya. Untuk mapnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Ya, cukup luas ya. Karena Mods Map ini tergolong Mods Map yang sangat indah banget view-nya teman-teman. Oke, kita langsung saja kita jelajahi Mods Map Tawangmangu. Dan di Mods Map Tawangmangu ini ada perumahan warga Busit. Gimana kalau kita menuju ke sana? Dan di perumahan warga Busit di Tawangmangu ini juga ada rumah Dewawan Bocil. Oke, daripada penasaran, kita menuju ke sana sambil menikmati pemandangan dari Mods Map Tawangmangu. Menurut saya ini adalah salah satu Mods Map yang terindah teman-teman view-nya, karena sangat sejuk sekali. Kanan kiri kita terdapat pepohonan, tikungannya juga ini teman-teman. Dan di Mods Map ini ada kelok 8. Untuk teman-teman yang penasaran pengen kesini, silahkan linknya ada di deskripsi. Oke, sambil menuju ke lokasi, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video berikutnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Itu dia teman-teman, perumahan warga Busitnya sudah terlihat dari sini dan pemandangannya sangat indah banget teman-teman. Di sana ada yang tahu itu ada gunung teman-teman. Kira-kira gunung apa? Untuk yang dari daerah Tawangmangu bisa komen di bawah ya. Itu view-nya keren banget teman-teman. Wih, apakah di dunia nyata sama seperti yang ada di dunia Busit? Oke, kita langsung saja ya menuju ke perumahan warga Busit. Oke, maaf ada motor lewat jadi agak berisik. Oke, kita langsung belok kanan ya teman-teman. Kita akan mampir dulu di rumah Dewawan Bocil yang sudah dibuatkan oleh owner dari PKU Project, yaitu Bang Yogi. Oke, kita lurus dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen mampir di rumah Dewawan bisa mampir, silahkan. Atau ada teman-teman yang sudah dibuatkan namanya, bisa komen di bawah ya. Dan nanti kita akan saling bertamu ya ceritanya. Oke, kita belok kiri. Wah, salah teman-teman. Untuk rumah Dewawan masih lurus saja. Kita mundur-mundur dulu, mundur. Salah jalur teman-teman. Oke, kita lurus dulu, lurus. Ini lah, ini dia. Baru belok kiri ya teman-teman. Oke, kita pelan-pelan saja teman-teman. Itu dia teman-teman, gunung apa ya kira-kira itu ya. Ada yang tahu komen di bawah ya. Oke, rumah Dewawan masih lurus saja teman-teman. Oke, sampai teman-teman, ini dia rumah Dewawan Bocil. Dan saya akan parkirkan di garasi dulu. Sayang garasinya nggak ada atapnya ya teman-teman. Kalau punya mobil ini, mobilnya kehujanan ini. Oke, ini dia teman-teman, rumah Dewawan Bocil. Untuk teman-teman yang sudah punya Mod Map Tawangmangu, jangan lupa mampir di rumah Dewawan Bocil ya. Dan untuk sekedar informasi, di Mod Map Tawangmangu ini juga banyak terdapat Easter Egg atau misterinya. Untuk mencari Easter Egg atau misteri, kita akan lanjut di episode berikutnya ya. Oke, setuju? Setuju. Oke teman-teman, ini adalah rumah Dewawan Bocil. Dan di perumahan ini juga ada rumahnya Pak Sumanto teman-teman. Wah, serem sekali ya. Kita bareng sama bro sama rumahnya Sumanto. Untuk yang pengen tahu rumah Sumanto, nanti ada di video shortnya ya, video pendeknya. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Di kesempatan selanjutnya kita akan cari atau mencari misteri yang ada di Mod Map Tawangmangu. Di sini banyak sekali misterinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.